Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ceban Celoteh bareng Ivan. Kali ini saya akan membahas Vario 125 CBS tahun 2018 versus Vario 125 CBS tahun 2020. Ya, ada apa saja untuk kelebihan dan kekurangannya dari kedua Vario 125 CBS ini. Tonton terus sampai selesai dan mohon dukungannya dengan cara mensubscribe tombol dari saya. Ya, sekilas dari tampilan bodi untuk dari depan Vario 125 CBS yang tahun 2018 yang berwarna putih ini sedikit lebih ramping ya dibandingkan dengan Vario 125 CBS yang tahun 2020. Ini dari segi bodi agak lebar dan untuk lampu sudah menggunakan LED semua. Cuman kalau untuk yang Vario 125 CBS tahun 2020 ini udah ada alisnya ya, alis dari lampu senjanya. Ini adalah alis lampu senjanya ya. Nah, ini. Sedangkan Vario yang 2018 belum menggunakan alis lampu senja, dia masih menggunakan lampu senja yang biasa ya. Sedangkan untuk lampu utamanya sudah menggunakan LED dua-duanya. Untuk segi cover speedometer yang Vario 125 CBS tahun 2018 ini agak lebih tinggi ya dan agak lebih lebar. Kalau untuk yang 2020-nya dia lebih kecil. Untuk setangnya juga dia lebih kecil dan bisa kita lihat kayaknya itu lebih pendek ya. Dari segi depannya lebih pendek. Dari segi velg sama, kembangnya sama. Cuman ini yang ini udah dicat ya, udah dicat sama pemiliknya sendiri. Ini untuk segi kembang atau jari-jari velgnya sama, modelnya sama persis. Kalau dilihat dari segi belakangnya, ini malah tampak lebar yang Vario 125 CBS tahun 2018 ya. Ini tampak lebih lebar. Kalau yang 2020-nya dia lebih tampak kecil. Cuman yang Vario 125 CBS yang 2018 dia lebih mengerucut ya. Lampu belakangnya lebih mengerucut. Kalau yang barunya itu dia lebih tampak lebar, bukan lebih tampak lagi ya. Emang dari lampu remnya dia sudah lebar. Untuk senya sendiri yang Vario 2020 sudah terpisah, sedangkan yang 2018 ini dia masih menyatu dengan lampu rem. Kita pindah ke knalpot. Untuk knalpot yang 2020 ini sudah lebih tampak sporty ya, menurut saya lebih bagus ya dibandingkan dengan yang 2018. Ini masih sangat standar knalpotnya, bisa kita lihat. Untuk berpendinginnya sama, menggunakan air ya dua-duanya. Untuk tipe yang Vario 125 CBS tahun 2018 ini speedometernya masih menggunakan jarum dan digitalnya ini cuman digital bensin ya, indikator bensin. Sedangkan yang 2020-nya ini sudah full digital ya. Untuk dari segi jok itu sama, lebarnya sama, cuman perbedaannya ini menurut saya dari perbedaan keseluruhan ini bahwa Vario 125 CBS yang tahun 2018 dia lebih lancip ya. Untuk segi-segi sudutnya dia lebih lancip.
Untuk yang Vario 125 CBS tahun 2020, dia agak tumpul ya, tidak begitu terlihat lancipnya. Ya, sekilas saja informasi dari saya. Bila mana informasi ini sangat membantu, share ke teman-teman kalian dan mohon dukungannya untuk subscribe channel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.